Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan latihan baca kitab yang tidak ada barisnya Temanya adalah Al-Muhajiruna Wal-Ansaru Orang-orang muhajir dan orang-orang ansar Oke, okay, perhatikan Hajarun Nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa Ashabuhu min Makkah ila Yathrib wa sakanuha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah begitu juga para sahabatnya dari kota Mekkah menuju kota Yathrib Wasakanuha dan mereka pun tinggal di kota Yathrib Jadi ha ini kembali ke Yatsriba. Oke, perhatikan kita jelaskan i'rabnya. Hajaroh ini adalah fi'lun madin mabani 'alal fathhi. Hajaroh ronya ini pakai fathah. Alasannya karena ini tidak bersambung dengan dhamir raf'in mutaharrik yaitu ta ti tu atau juga tidak bersambung dengan Nun Niswa dan wawul jamaah. Makanya hajara. Jadi, teman-teman sekalian, fi'il madi yang tidak bersambung dengan domi raf'in mutaharik. Maka, itu mabani alal fathi. Hajara. Kata an-nabiyu pada kalimat ini adalah sebagai fa'il dari hajara. Karena dia fa'il, maka marfu'un dirafa'kan. tanda rofanya di sini domba an -nabiyyuh. karena ini isim mufrad jadi isim mufrad itu marfuun bid domba tanda rofanya adalah domba oke kita lanjut ke wa ashabuhu wawnya ini huruf ataf. maka ashabu itu atafkan ke an Oke, okay. ashabu ma'atuf ke an Nabiu yang marfu' maka ashabu juga ikut marfu'un wa ashabu. Nah, kenapa kita baca domba? Karena ini ma'atuf ke yang marfu' un. Dia ma'atuf ke yang marfu' maka dia juga ikut marfu'un Tanda ruhannya di sini domba karena ini jamak taksil. Jadi, jamak taksir itu juga Marfu'un bid doma. Tanda rafa'nya adalah doma, itu harus kita ingat. <tuh> kita lanjut min mak kata dari kota Mekah. Nah, min ini huruf jar, maka mak kata adalah isim yang majarul. Tanda jarnya di sini fathah. Min mak kata. Alasannya karena ini. <tuh> termasuk isim yang tidak boleh pakai tanwin. Tidak boleh pakai tanwin. Maka tanda jarnya adalah fathah. <tuh> Kita lanjut <tuh> ila yat riba. ila ini huruf jar, maka yat riba majerurun. isim yang majrur. Di sini tanda jarnya juga fathah. Ila yat riba. Alasannya karena kata ini termasuk isim yang tidak boleh pakai tanwin Oke, okay, itu harus kita ingat teman-teman sekalian Kalau ada isim yang tidak boleh pakai tanwin Maka tanda jarnya adalah Fathah Ila yathriba Atau min kata Wasakanuha nah, Perhatikan kata sakanu Ini adalah fi'lun madin Fi'l fi madin Ah di sini dia mabaniun alat domi sakanu nunnya ini huruf terakhir pada kata kerja sakana. Nah, perhatikan nunnya sakanu ini domma. Alasannya kenapa dia mabaniun alat domi? Alasannya adalah karena dia bersambung dengan wawul jamaah. Wawunya ini sebut dengan wawul jamaah. Jadi kalau ada fi'al madi bersambung dengan wawul jamaah, maka itu dia mabani alat dommi wasakanu ha wawul jamaah ini uh, fi mahali raf'in fa'il dia pada uh, sebagai marfu' dia dianggap sebagai fa'il, saya ulangi wawul jamaah ini pada posisi marfu' di kategori, dianggap sebagai fa'il dari sakanu hanya ini kembali ke yad riba Ha, ini sebagai maf'ulun bih dari sakanu. Kita lanjut. Hajaru ila yatriba wa buyutahum wa amwalahum wa ikhwanahum wa fi Makkah. Mereka yaitu para sahabat dan nabi hijrah ke kota yatrib dan mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, saudara keluarga mereka, Saudara-saudara dan keluarga mereka warau ahum Di belakang mereka Fi makata Di kota Mekah Oke okay, sekarang uh, Perhatikan Hajaru <coughs> Ini adalah fi'il madi Fi'il madi Mabani alat dommi Fi'ilun madin Mabani alat dommi Alasannya karena telah bersamun dengan Waul jama'ah Waunya ini Makanya dia Mabani alat dommi Waul jamaah ini sebagai fa'ilnya. Ini kembali ke ashabu dan juga nabi. Artinya mereka, mereka yaitu para sahabat Nabi dan juga Nabi yang berhijrah. ila riba. Ini sudah kita jelaskan. Wataroku kata taraku adalah fi madhi mabani alat dommi. Di sini banyak yang mabani alat dhammi Wa taraku fi'lan madin mabani ala karena dia telah bersambung dengan wawul jama'ah. Nah, uh, wawunya ini wawul jama'ah. Maka dia mabani ala dhammi. Buyutahum. Uh, kata buyuta, tanya ini fakir fatha. Ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Karena dia maf'ulun bih, maka ini mansubun dinasabkan tanda nasabnya di sini fathah buyutahum tanya ini fathah karena dia termasuk jamak taksir jamak taksir itu kalau dia mansub dinasabkan maka tanda nasabnya adalah fathah wa amwalahum Wawnya ini huruf fathah maka amwala ini diatofkan ke buyuta. Buyuta mansubun maka amwala juga mansubun dinasabkan. Tanda nasabnya di sini fathah. Alasannya karena ini juga jamak taksil. Nah, itu harus kita ingat teman-teman sekalian. Jamak taksil apabila mansubun maka tanda nasabnya adalah fathah. Kita lanjut. Wa ikhwanahum. ini huruf atof ikhwana diatofkan ke buyuta buyuta tadi mansubun maka ikhwana juga ikut mansubun uh, saudara-saudara ini juga saudara-saudara mereka juga ditinggalkan nah, ikhwana tanda nasabnya di sini adalah fathah ikhwana alasannya karena ini jamak taksil waro ahum okay, perhatikan kata waro'a ah hamzahnya ini fathah alasannya karena ini adalah maf'ulun fihi atau dzarful makan nah, jadi maf'ulun fihi atau dzarf makan itu juga mensubun, dinasabkan tanda nasabnya di sini fathah kita lanjut fi makata fi huruf jar maka makata isim yang majrur Tapi tanda jarnya di sini fathah Mak kata Alasannya karena ini termasuk isim yang tidak boleh pakai tanwin. Al ismul ladhi al ismul ladhi la yansarif. Kita lanjut. Fasammahumullahu <tif> wa rasuluhu al muhajirina. Dadu Allah dan Rasulnya menyebut mereka sebagai kaum muhajirin. Sama ini adalah fi'il madi mabani al-fathi. Tetapi fathahnya tidak kelihatan pada huruf alif ini. Karena huruf alif ini adalah huruf illat. Allahu ini fa'il dari sama. Karena dia fa'il maka marfu'un dirafa'kan. Tanda rafa'nya domba Karena dia isim mufrad. Wa rasulu. Rasulu atofkan ke Allahu yang marfu Maka rasulu juga marfu'un. Tanda rafa'nya domba Karena ini isim mufrad al muhajirina ini maf'ulun yang kedua dari sama karena dia maf'ulun makaman maka mansubun tanda nasabnya di sini ya karena ini jamak mudzakkar salim kita lanjutkan wastaqbalahum al muslimuna fi yathrib wa farihu bihim wa ahlan wa sahlan wa marhaban dan kaum muslimin menyambut mereka yaitu para sahabat dan nabi di kota Yatsrib. Wafarihū bihim dan mereka bergembira dengan atas kedatangan uh, kaum muhajirin. Wa qalu, dan mereka kaum muslimin yang di kota uh, Yatsrib berkata, "Ahlan wa sahlan wa Selamat datang wahai saudara-saudara kami." Oke, okay, kita jelaskan Uh, wastaqbalahum wastaqbala ini fi'lun madin mabani ala al lamnya ini fake fathah wastaqbala kenapa dia mabani ala al karena tidak bersambung dengan domir rafa'in mutaharrik yaitu ta ti tu nun niswa jama'ah maka dia mabani ala al-fathi alal Hukumnya ini uh, domir yang kembali ke as Atau kembali ke as dan nabi. Jadi mereka, uh, kaum muslimin al-mu'ahajirin itu disambut. Ke al-muslimuna. Kata al-muslimuna pada kalimat ini adalah sebagai fa'il dari wastaqbala. Karena dia fa'il maka marfu'un dirafa'kan. Itu harus kita ingat fa'il marfu' fa'il itu dirafakan nah, tanda rafaknya di sini bukan domba al muslimuna tapi waw al muslimuna Wownya ini tanda rofa' alasannya karena ini jamak mudakar salim nah, harus kita ingat teman-teman sekalian jamak mudakar salim apabila dia marfu'un maka tanda rafaknya adalah al waw al muslimuna fi riba fi huruf jar maka yat riba adalah isim yang majarul tanda jarnya di sini fathah karena ini termasuk isim yang tidak boleh pakai tanwin mamnuun minus surfi wa farihu dan mereka bergembira wawnya ini huruf ataf farihu ini fi'lun madin mabani alat dhammi hanya ini pakai domma maka mabani alat dommi uh, alasan kenapa dia mabani alat dommi adalah karena bersambung dengan wawul jama'ah wafarihu Wawnya ini wawul jama'ah oke okay? waul wawul jama'ah ini adalah domir kedudukannya sebagai fa'il dari farihu uh, kembali ke al-muslimuna dan mereka bergembira Mereka itu adalah kaum muslimin Kaum muslimin yang ada di kota Yatsrib. Uh, Bihim Himnya ini kembali ke para sahabat dan nabi uh, Para sahabat dan nabi Kita lanjut Waqalu Ini adalah Fi'il madi mabani alat dommi Lamnya ini Pakai dommah Ini kan Qala yakulu Kalu lamnya pakai domba. Alasannya karena dia sudah bersambung dengan wawul jama'ah. Jadi teman-teman sekalian. Fi'al madi bersambung dengan wawul jama'ah. Maka itu mabani alat dommi. Apa kata mereka? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang. Nah, ini kalau kita ilitikan ke bahasa kita adalah selamat datang. Oke, kita jelaskan ahlan. Ahlan ini adalah sebagai mafrolumbi bagi fi'il yang dibuang. Fi'il yang dibuang. Jadi, fil yang dibuang itu uh, diasumsikan, asopta, artinya kamu telah mendapati keluarga. Ahlan, artinya kami ini adalah keluarga kamu. Jangan sungkan-sungkan. Oke, okay. wasahlan. Sahlannya ini juga mafrolumbi. Yang uh, bagi fi'il yang dibuang Apa kira-kira fi'il yang dibuang itu uh, Diperkirakan adalah Nazalta Salan bisa kita artikan Tanah yang datar Artinya kamu telah uh, Turun Singgah di tanah yang datar Artinya nyaman Wa marhaban Marhaban ini juga maf'ulun bih Bagi fi'il yang dibuang Fi'il yang dibuang itu bisa kita Perkirakan Kita asumsikan Laqita marhaban artinya uh, luas. Jadi tak marhaban kamu mendapati uh, mendapati tempat yang luas. Uh, kalau kita artikan ahlan wa sahlan wa marhaban dalam bahasa kita adalah selamat datang. Selamat datang. Oke, okay, kita lanjut. Wa anzalahum fi diyarihim wa hum fi amwalihim wa amlakihim. Lalu mereka uh, mempersilahkan kaum muhajirin singgah, bukan singgah, ma, uh, tinggal di rumah mereka, di rumah uh, kaum muslimin yang ada di kota Yasrib. Wahak kamu hum dan mereka, uh, wahak kamu hum, amwalihim wa amalakihim. ini menerjemahkannya harus dibaca di sini. Dan mereka juga mempersilahkan kaum muhajirin untuk mengambil harta dan aset-aset mereka, yaitu kaum uh, ansor yang ada di kota Madinah. Uh, mereka persilahkan, silakan ambil harta kami, uh, silakan ambil aset-aset kami. Uh, kita bagi dua pun tidak masalah. Oke, okay, kita jelaskan cara bacanya. Wa anzala, anzala ini fi'il madi mabani al al fathi karena tidak bersama dengan domirofan rafan mutaharik fa wa anzalahum oke fi diarihi fi huruf jar maka diari adalah isim yang majrul tanda jarnya di sini kasro fi diari fi diari rohnya ini kasro alasannya karena ini jamak taksil kalau jamak taksil itu majrul maka tanda jarnya adalah kasro Wahak kamu, hak kamu ini fi'il madi mabani ala dhammi karena sudah bersambung dengan wawul jama'ah hakkamu fi amwalihim fi ini huruf jar maka amwali majarur tanda jarnya di sini kasro karena ini jamak taksir wa amlakihim amlaki ini ma'tuf di'atafkan ke amwali yang majalur maka amlaki juga majalurun tanda jarnya di sini kasro karena ini jamak taksil. Fasammahumullahu <tik> wa rasuluhu al ansara Lalu Allah dan rasulnya menyebut orang muslim kaum muslim yang di kota Yatsrib itu sebagai kaum ansor. Sama <tik> ini fi'il madi mabani 'alal fathi sama tapi tidak kelihatan fathahnya. Fathahnya itu berada pada huruf alif ini. Karena ini huruf atop, maka tidak kelihatan baris atau harokat fathahnya. Allahu ini fa'il dari sama. Karena dia fa'il, maka marfu'un Tanda rafa'nya dhamma, karena ini semufrat. Wa rasulu, rasulu ke Allahu yang marfu' maka rasulu juga marfu'un tanda rafa'nya doma karena ini isim mufrad al ansara ini maf'ulun bih yang kedua bagi sama karena dia maf'ulun bih maka ini mansubun dinasabkan tanda nasabnya di sini fathah al ansara alasannya karena ini jamak taksil